diadakan oleh Adam Maya sebentar tadi sebenarnya mengetengahkan sikap sifat bahawa sesuatu yang simple itu akan menjayakan kerja berkumpulan. Dan aktivitinya simple, senang sahaja tanpa kita sedari bahawa itulah nilai peribadi yang dibawa dalam satu kumpulan. Kita kadang menganggap sesuatu yang tinggi, yang susah, yang tak disampai. Sebenarnya yang senang itulah yang menguatkan kerja berkumpulan dan sifat kita menghargai orang yang lain. So, aktiviti yang diadakan oleh Adam Maya sebentar tadi memberi kita suatu perasaan bahawa you know kita perlu menghargai diri sendiri dahulu sebelum kita dapat mempercayai orang lain untuk menjadikan kerja kumpulan itu lebih baik lagi. Program ini disyorkan pada masa depan? Saya amat syorkan bahawa yang paling penting adalah the debrief. Bagaimana kita menghayati aktiviti itu. Dan Adam Maya telah berjaya dengan baiknya membawa sesuatu yang amat mudah yang sebenarnya kita telah lupakan dalam hidup. Sebenarnya yang mudah itulah yang membawa kejayaan, bukan yang bersimpang siur dan menyusahkan.